teman-teman, hari ini gue mau ngasih tahu sedikit perbedaan Al New Baleno sama Baleno facelift. Ini tipe Baleno biasa ini. Dari tampilan ya bagus sih. Velg begini dari interior. Nah, dia udah jelas setirnya bulat ya. Terus ada ini namanya apa status gitu. Misal ada pintu yang kebuka apa enggak kekunci gitu, apa tekanan angin kurang. Ini untuk mirror chain-nya. Oh, itu mirror, electric mirror. Itu untuk spionnya buat nutup ngelipat gitu. Nah, ini kunci kontak nih, start engine. Untuk speedo sih biasa aja ya pada umumnya. Nah, untuk head unit dia udah touchscreen, terus lebarnya juga 7 atau 8 cm gitu. Maticnya untuk matic konvensional. Terus udah sih segitu aja sih, biasain mobil. Cuman emang ya mewah sih. Nah, ini gue kurang tahu ini tombol apa kali ini. Nah, yang jelas ini sih buat buka ini tutupan bensin nih, di sini masih normal. Itu buat minum. Oke, lanjut ke jok belakang. Sama aja ya sama mobil pada umumnya nih, begini nih. Kunci head ini lokasinya lumayan lega dibanding tetangga. Dia ada kunci safe-nya juga. Jadi biar kalau ada anak kecil di dalam nggak bisa dibuka gitu dari dalam. Oke. Udah lebih jelas ya. Nah, untuk yang ini Baleno facelift. Dari depannya udah beda banget kan. Depannya sarang tawon gitu, dari velg juga beda, bentuk spion beda, intinya sih dari body sih beda, belakang juga tampilan beda. Lampu, nah dia udah LED, grillnya sarang tawon. Jadi inti dari perbedaan Baleno biasa sama Baleno facelift itu sebenarnya gue sendiri kurang tahu. Karena dari eksteriornya beda banget kan, dari interiornya gue nggak tahu. Kemungkinan sih setelah gue teliti dengan seksama ya kan, sama aja sih dalamnya.